Civitas Akademika UKSW yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali ibadah Senin di pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi seluruh Civitas Akademika UKSW, sehingga kami diperkenankan Tuhan memasuki hari pertama di minggu pelayanan kami yang baru. Di tengah sukacita kami ini Tuhan, kami ada dalam persekutuan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, agar dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, mau berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Civitas Akademika UKSW yang diberkati Tuhan, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dalam pidato resmi yang diunggah melalui Instagram beliau pada tanggal 1 Juli 2021 mengatakan bahwa setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli khusus di Jawa Bali. Sebuah langkah strategis bangsa ini tidak diambil secara sembarangan atau suka-sukanya presiden kita. Tetapi dari pernyataan tadi ada kata kunci mendapatkan banyak masukan yang dalam pandangan pemerintah menjadi solusi yang tepat ketika saat ini angka kasus harian COVID-19 di Indonesia memecahkan rekor melebihi 20 ribu. Dunia dan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Di tengah situasi sulit seperti ini, dibutuhkan kebijaksanaan dan sinergitas dari seluruh pihak, baik itu individu-individu di dalam masyarakat, komunitas kita, masyarakat kita, bersama-sama dengan pemerintah, agar kita bisa menang dalam perang melawan COVID-19 ini. Civitas Akademika UKSW yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita pagi ini merupakan bagian dari Amsal pasal 1 yang dalam kombinasi pandangan teolog Greg Webb Parsons dan Clarence Hazel Bullock secara eksplisit menunjukkan bahwa kitab Amsal ini bertujuan yang pertama memberi hikmat dan tuntunan agar para pembaca termasuk kita di pagi hari ini dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kitab Amsal ditujukan kepada orang-orang muda yang kurang pengalaman ataupun orang yang lebih tua, sehingga mereka dapat memperoleh kecerdasan secara moral dan mental yang menuntun kehidupan mereka. Yang ketiga, kitab Amsal merupakan buku atau manual pelajaran yang digunakan di rumah-rumah ataupun di istana untuk menolong orang-orang muda dapat bertumbuh dalam posisi kepemimpinan. Yang keempat, adapun moto kitab ini adalah takut akan Tuhan merupakan awal hikmat dan pengetahuan, yang menunjukkan bahwa nasihat-nasihat dalam kitab Amsal ini bukanlah nasihat yang sekuler, tetapi didasarkan atas perspektif ilahi. Dalam konteks Satya Wacana, moto universitas kita UKSW
menyegani Tuhan adalah pangkal pengetahuan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, ayat 5 yang menjadi pokok perenungan kita di pagi hari ini menekankan kepada pemahaman akan beberapa hal. Yang pertama, baiklah orang bijak mendengar. Sebagai komunitas ilmiah, UKSW harus benar-benar menjalankan fungsi radar agar dapat mendengar jeritan dan pergumulan masyarakat di sekeliling. Jangan sampai komunitas ini menjadi menara gading yang mendistansikan dirinya dari masyarakat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nampaknya jeritan-jeritan itu semakin kencang terdengar. Tuhan menganugerahkan kita sebagai manusia dengan dua telinga dan satu mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Secara khusus bagi rekan-rekan mahasiswa yang hari-hari ini sedang berada di berbagai pelosok bangsa ini, di pelosok-pelosok negeri ini, lakukanlah sesuatu untuk masyarakat. Berbekal pengetahuan, berbekal akal budi yang sudah teman-teman bentuk dari proses mendengar jeritan masyarakat di sekeliling kita. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2020, kami dari kantor pembantu rektor 3 melakukan pertemuan secara virtual dengan beberapa mahasiswa yang mengembangkan aktivitas wirausaha di masa pandemi. Ada satu contoh yang menarik dari mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Mahasiswa ini membantu petani di sekitar tempat tinggalnya untuk membuat packaging, kemudian promosi dan penjualan hasil pertanian penduduk di sekitar tempat tinggalnya, bawang merah, bawang putih, tomat dan hasil-hasil pertanian yang lain. Dia memanfaatkan sosial media yang dia punya. Masih terekam jelas juga di memori kita saat awal-awal masa pandemi COVID-19, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa di FSM, di FKIK untuk membuat hand sanitizer yang kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan. Ada juga mahasiswa kita, mahasiswa FTEK yang membuat mesin atau alat cuci tangan nirsentu dan berbagai kontribusi nyata lainnya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Sesungguhnya kontribusi-kontribusi semacam ini adalah jawaban terhadap jeritan masyarakat kita hari-hari ini. Oleh karena itu perlu sekali mendapatkan dukungan secara total oleh seluruh pihak di universitas ini, agar teman-teman mahasiswa dengan segala potensi yang mereka miliki terus melakukan kebaikan bagi bangsa ini. Civitas Akademika UKSW yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari pokok bacaan firman Tuhan di pagi ini, baiklah orang bijak menambah ilmu. Pandemi COVID-19 harusnya tidak menjadi penghalang untuk UKSW terus mengembangkan dan melakukan diseminasi ilmu pengetahuan. Terlepas dari problematika stabilitas jaringan internet dan adaptasi penggunaan aplikasi-aplikasi belajar secara daring, kita harus merubah paradigma belajar untuk menambah dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Study from home atau work from home merupakan sebuah pola belajar atau kerja baru yang membuka jalan bagi model-model pembelajaran dan pelayanan masa depan. Kapan saja dan di mana saja kita harus bekerja dan terus melayani. Ruang-ruang fisik janganlah kemudian menjadi penghalang bagi Civitas Akademika UKSW untuk terus berprestasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sepanjang masa pandemi ini, ada banyak sekali berkat melalui olah pengetahuan yang ditunjukkan oleh para mahasiswa kita. Baik itu mereka mengikuti kompetisi-kompetisi yang sifatnya keilmuan maupun yang bersifat humanistic skill.
Sebagai catatan, mereka berpartisipasi bahkan menjuarai kompetisi-kompetisi pada level regional, nasional maupun internasional. Saya sangat terkesan misalnya pada sebuah kegiatan LDKM FDI beberapa hari yang lalu saat ada diskusi dengan mahasiswa. Lalu ada seorang mahasiswa yang sangat aktif sekali mengungkapkan gagasan dan pendapat. Lalu tiba-tiba di tengah menyampaikan gagasan-gagasannya terkait topik diskusi yang sedang kita bahas, dia batuk. Dan kemudian dia minta maaf. Dia bilang, mohon maaf kakak pemateri dan teman-teman, kebetulan ini saya sedang isolasi mandiri karena saya terpapar COVID-19. Saat itu kami kaget, karena ternyata mahasiswa ini walaupun dia sedang dalam kondisi isoman, isolasi mandiri, tetapi dia tetap bersemangat dan terus mengeluarkan gagasan, pendapat di dalam kegiatan yang dilakukan secara virtual itu. Akhirnya kemudian kami di dalam room Zoom itu kemudian memberi semangat kepada teman mahasiswa kita yang mengeluarkan gagasan itu ya, di saat dia sedang isoman. Belajar dari situ, saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak Civitas Akademika UKSW, terkhusus rekan-rekan mahasiswa, mari kita lawan hoax terkait COVID-19 ataupun isu-isu lain di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita gunakan akun-akun sosial media yang kita punya sebagai kaum berilmu, kaum terdidik ini untuk terus mengedukasi masyarakat kita tentang protokol kesehatan, tentang vaksinasi, dan berbagai bentuk kebaikan lainnya yang saya dan teman-teman setiap orang bisa definisikan itu sendiri-sendiri. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bacaan firman Tuhan di pagi hari ini, perolehlah pertimbangan. Kita bisa belajar dari Pak Jokowi yang mendengarkan banyak pertimbangan dari para ahli sebelum membuat keputusan-keputusan penting bagi bangsa ini, termasuk ketika memutuskan untuk melakukan PPKM Jawa Bali tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 ini. Maka sesungguhnya dalam komunitas pendidikan seperti UKSW juga sama. Para pimpinan dan seluruh civitas akademika UKSW dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan pelayanan bagi banyak orang haruslah meminta hikmat dari Tuhan Sang Sumber Hikmat itu, agar berbagai masukan-masukan yang disampaikan dari berbagai pihak dapat ditelaah dengan penuh kebijaksanaan. Jika itu dilakukan, saya percaya setiap putusan dan tindakan-tindakan kita pasti mendatangkan kebaikan bagi UKSW, mendatangkan kebaikan dan berkat bagi banyak orang. Civitas Akademika UKSW yang diberkati Tuhan, rektor pertama kita, Bapak Onoto Hamijoyo, dalam pidatonya tanggal 19 April 1971 mengatakan bahwa banyak konflik dan banyak pertengkaran antara manusia juga antara kita bersumber pada informasi yang kurang lengkap, yang diterka-terka, yang tidak tepat, dan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mencari informasi dan relasinya adalah salah satu tugas utama perguruan tinggi Satya Wacana. Tuhan kiranya senantiasa memberkati UKSW untuk menjadi rumah di mana diseminasi informasi dan ilmu pengetahuan yang benar terus terjadi, dan kita semua sebagai warga UKSW terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan dunia ini. Karena di tengah masa sulit pandemi COVID-19 hari-hari ini, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sama-sama dengar dan pelajari.
bahwa sebagai komunitas ilmiah, UKSW harus selalu bersandar kepada kebenaran, kepada hikmat Tuhan, supaya kami terus saling bersinergi untuk membantu bangsa kami di tengah-tengah berbagai pergumulannya. Kami mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai di pelosok-pelosok negeri, beri hikmat agar para pemimpin kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang terukur, tapi boleh melakukannya dalam ketaatan supaya ada berkat bagi bangsa kami. Terkhusus ketika kami ada di dalam masa PPKM darurat di Jawa Bali tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 ini. Tuhan berkati agar kebijakan ini disertai dengan kontrol yang ketat. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang pengasih itu turut campur tangan di dalam setiap kebijakan ini. Kami percaya bahwa angka COVID-19 ini, kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menurunkannya setiap waktu, hari demi hari. Sehingga pada waktunya kami percaya pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Karena untuk segala sesuatu kami imani ada waktunya. Kami berdoa bagi kami Civitas Akademika UKSW. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari universitas sampai ke unit-unit terkecil sekalipun, agar kami saling menguatkan, saling mendukung di tengah-tengah situasi hari ini. Kami turut mendoakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, juga di bangsa ini. Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan menyatakan kuasa mujizat kesembuhan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi proses-proses penerimaan mahasiswa baru. Kami percaya ketika Tuhan menempatkan kampus ini di tengah-tengah bangsa ini, maka di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergolakan waktu, Tuhan terus memberkati bangsa ini. Sehingga mahasiswa-mahasiswi dari berbagai pelosok negeri ini, Tuhan kirimkan untuk belajar mengabdi Tuhan, gereja, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di pagi hari ini. Biarlah kampus kami terus menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh minggu pelayanan kami ini. Diberkatilah kami semua. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, memberkati seluruh Civitas Akademika UKSW, bangsa dan negara ini. Hari kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ikut sertai, ikutlah aku. Mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti
yang